Mama Muda. Aku suka body style Mama Muda. Mama Muda. Smile, sing, sista, statistik, sebelas, satu, we are here. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama aku di Mike. Yo, oke teman-teman, di video kali ini kita nggak bakal main game dulu, tapi kita ngejawab pertanyaan dari kalian semua. Pertanyaan itu udah aku tampung dan aku udah kumpulin, tapi mohon maaf buat kalian semua yang pertanyaannya belum nggak bisa kejawab ya. Maaf. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen video aku ini, dan jangan lupa buat aktifin loncengnya cuy. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram saya yang ada di bawah sini. Mantep. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya cuy. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang kita bakal mencoba menjawab Q&A dari Zahra Octaviani P. Pertanyaannya, suka duka membuat konten YouTube apa? Sebenarnya banyak banget suka dan dukanya. Oke, kita mulai dari sukanya ya. Sukanya itu kita menyalurkan hobi kita cuy, melatih diri buat ngomong di depan kamera cuy. Lalu sukanya lagi banyak mendapat banyak teman ya, terus mendapat banyak pengalaman, kritikan, komentar dan saran dari kalian semua yang membuat saya percaya diri cuy. Nah, dukanya itu sebenarnya banyak banget. Itu paling sulit itu ngorbanin waktu. Ya, ngorbanin waktu buat video dan siap-siap untuk karya kalian itu dinilai sama orang lain. Nah, itu apa, deg-degan banget ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang suka, yang like ya like. Kalau misalnya ada yang tuh nggak suka ya nggak apa-apa. Ke pertanyaan selanjutnya, next cuy. Dari Nabila hahaha dot. Tips jadi YouTuber dong. Sebenarnya gue ini belum resmi dikatakan sebagai YouTuber. YouTuber itu membuat video atau konten di aplikasi YouTube. Tapi yang benar-benar resminya disebut YouTuber itu ketika kalian sudah mencapai angka 1000 subscriber, teman-teman. Itu kalian bisa dianggap YouTuber. Tipsnya itu ya apa ya? Bekerja keras terus berkarya gitu ya, kan? Jangan lupa untuk berdoa, berusaha dan berikhtiar, teman-teman. Oke, next cuy, pertanyaan yang ketiga dari Rifki Ahmad 07. Makan, Kang. Alhamdulillah aku udah makan. Terima kasih Rifki yang sudah berdari Lina Kun kosong. Nah, ini pertanyaannya sungguh-sungguh berbobot sekali ya. Kak, jadi YouTuber susah nggak sih? Oh iya, di keluarga kakak ada yang ngedukung kakak jadi YouTuber nggak? Sebenarnya, bilang susah ya susah, tapi kalau mau dibilang gampang ya gampang. Karena susahnya itu pas kalian itu menyajikan video atau konten ke orang-orang banyak, ke publik. Gimana itu pantas atau enggaknya si kontennya itu ya teman-teman. Sebenarnya sih menurut gua enggak susah, paling kan udah niat dan ya udah istiqomah lah ya. Terus keluarga, alhamdulillah keluarga ngedukung buat nge-YouTube, tapi harus ingat waktu. Oke, langsung ke pertanyaan berikut. Oke, pertanyaannya itu dari Zahra underscore OCS. Alasan menjadi YouTuber. Sebenarnya alasan saya menjadi YouTuber itu ya enggak lah, canda. Alasan saya menjadi YouTuber itu ya pengen apa ya? Pengen berkarya, cuy. Saya itu pengen berkarya dan mencoba hal yang baru. Terus alasan jadi YouTuber pengen apa ya? Pengen ngasilin duit sendiri, cuy. Oh, ke pertanyaan berikutnya. Dari Ayanoko 4929D. Pertanyaannya, Bang, gimana cara dapetin subscriber? Sebenarnya dapetin subscriber itu lumayan sulit ya, nggak gampang. Sumpah, dapet subscriber itu nggak gampang, teman-teman. Ya emang banyak di luar sana yang pake sub for sub ya kan. Pokoknya kalau kalian nggak ngelakuin sub for sub itu, pasti kalian bakal ngerasain feelnya gimana dapatin subscriber. Walaupun 10 subscriber kalian itu usaha sendiri, itu bakal kelihatan banget perjuangan kalian. Kalau misalnya ya kalau misalnya kalian sub for sub,
yang gak ada apa-apa gitu perjuangan kalian. Pokoknya harus bekerja keras. Pokoknya kerja keras, sabar, jangan lihat hasil akhirnya tapi lihat prosesnya. Nah itu cuy. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Nabila20.03. Anda ngupil pakai jari apa? Apa ya? Saya itu sebenarnya ngupil pakai jempol. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Hazel. Rencana beli kursi gaming hashtag tanya Ucuf. Rencana buat beli kursi gaming sih sebenarnya ada, karena harganya yang cukup lumayan mahal. Dan buat apa coba? Karena saya itu belum punya laptop atau PC. Saya itu masih pakai HP. Jadi ya nggak usah macam-macam dulu ya. Kita harus maksudnya itu bertahap ya. Bertahap teman-teman. Jadi harus bertahap. Nanti saya bakal beli kursi gaming kalau udah ngasilin AdSense. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari The Zonic X. Makanan apa yang paling kamu suka? Hashtag tanya Ucuf. Makanan yang gua suka sih sebenarnya banyak. Apa aja yang aku suka tuh punya apa ya teman-teman? Oke, yang paling suka itu sate ya. Sate. Terus, oh iya, sate, punya sate. Oke cuy, next ke pertanyaan berikutnya. Bang, gua pengen buat channel YouTube tapi takut dihina dan gak ada yang nge-subscribe. Gimana caranya supaya biar bisa percaya diri? Hashtag tanya Ucup. Sebenarnya aku ini juga bukan orang yang bisa nasihatin orang, ya kan? Pokoknya jangan, intinya gini teman-teman. Kalian nge-YouTube, mulai aja dulu, berani aja dulu. Pokoknya harus percaya diri. Kalian harus bisa. Kata aku juga, jangan lihat dulu subscriber berapa, tapi lihat dulu perjuangan kamu atau proses kamu, teman-teman. Ke pertanyaan berikutnya dari Adolf Ansor. Kenapa nama YouTube Anda diganti dari Ucup Gaming menjadi Ucup Gaming? Kayaknya orang ini yang follow aku berapa, masih aku 0 ya, masih 0 subscriber, kayaknya dia yang follow gua cuy. Nah awalnya kan channel YouTube aku itu kan namanya itu bukan Michael Q. Awalnya itu Ucup Gaming ya kan, karena Ucup itu nama panggilan aku, gaming itu ya main game. Nah kenapa dikasih nama berubah? Karena menurut aku gak mau terpaku sama hal-hal yang berkaitan sama game terus nih. Jadi gak mau game terus, tapi aku pengen kayak mukbang, vlog, yang lain kayak begitu cuy. Jadi lebih-lebih menghibur ya kan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah bertanya. Capek juga ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah bertanya dan berkomentar. Dan yang lebih penting, terima kasih buat kalian sudah menekan tombol subscribe dan menonton channel YouTube saya ini. Oke, terima kasih, see you next time. Bye-bye.